Allahu ya Rahmat ya Rahim ya Kerim ya Allahu ya Rahmat ya Rahim ya Kerim arfa' ma lana mitra kun fayakun hika mitra arfa' ma lana mitra فيكن حكا مترا هر شبه ذكر ترا لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin imamil muttaqin sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi washabi wasallam tasliman katsira ma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan yakni guru besar kita Abah sayyidina Syekh Al-Alim Al-Alama Al-Aribillah Al-Habib Sajjah bin Mahdi bin Syekh Bukar bin Salim. Mudah-mudahan beliau ditempatkan di tempat yang paling mulia di sisi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang tak lupa yang kami hormati, yang kami muliakan yakni guru besar kita Ummunal Mahbubah Umi Wahida binti Haji Abdurrahman SPSI MSI. Mudah-mudahan beliau semua dan ahlul baitnya selalu dalam lindungan rahmat kasih Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur panjang dalam sehat walafiat, diluaskan rezekinya setelah dikabulkan apa yang menjadi hajat dan cita-citanya. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan saya di sini selaku ketua kurban tahun 1440 Hijriah atau 2023 Masehi. Ya, kenalkan nama saya Ustaz Saiful Anwar bin Haji Abdurrahman. Ya, alhamdulillah pada kurban tahun ini kita mendapatkan hewan kurban dari beberapa donatur, kurang lebih itu ada hampir 17 sapi, 2 kerbau, 9 domba dan 3 kambing. Ya, alhamdulillah itu semua dari para donatur-donatur yang memang sudah selalu beristiqomah setiap tahunnya selalu mendonaturkan hewan-hewan kurbannya di pondok kami tercinta Pondok Al-Asriyah Nurul Iman Parung Bogor Islamic Boarding School. Sudah setiap tahunnya di Pondok Pesantren Nurul Iman itu untuk kurban terlaksana pada 4 hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan hari keempat. Yang alhamdulillah hari pertama kemarin itu kita memotong 4 sapi dan 1 kambing, yang mana dagingnya itu didistribusikan untuk konsumsi para santri baik wanita dan laki-laki. Ya, alhamdulillah sudah setiap tahunnya dari Pondok Al-Asriyah Nurul Iman itu untuk kurban terlaksana selalunya 4 hari. Hari pertama untuk pendistribusian konsumsi para santri putra dan putri, terus untuk pembagian untuk para asatid, para ustadz-ustadz dan ustazah. Hari kedua nanti untuk para warga itu dibagikan ada 4 RT hanya yang sekitaran Pondok Pesantren Nurul Iman, kurang lebihnya itu RT 1, RT 2, RT 3 dan RT 4. Nah, untuk hari ketiga kita bagikan itu untuk pendistribusian konsumsi santri lagi untuk makan para santri baik putra maupun putri. Hari keempat juga seperti itu untuk pendistribusian konsumsi para santri baik putra maupun putri. Nah, itu pelaksanaan kurban yang selalu terjadi pada tiap tahunnya di Pondok Pesantren Al-Asriyah Nurul Iman. Ya, mungkin hanya ini penjelasan dari saya selaku ketua kurban pada tahun
ini 1444 Hijriah atau yang bertepatan dengan 2023 Masehi. Mudah-mudahan kurban tahun ini membawa keberkahan, membawa keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang sudah mendonatkan kurbannya ke pondok pesantren kami tercinta, mudah-mudahan diberikan keluasan rizki yang halalan thayyiban wal barokah. Ya, alafu minkum, kurang lebihnya saya mohon maaf lahir batin. Ada banyak kesalahan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.